Insiden kebakaran mobil kembali terjadi. Pada postingan akun @terangmedsos tertulis, musibah kebakaran terjadi di SPBU Batoh, Kota Banda Aceh, Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022, sore. Satu unit mobil yang belum diketahui pemiliknya, terbakar saat berada di SPBU tersebut. Dalam video yang diterima serambinews.com, terlihat api membakar mobil itu. Asap abu-abu pekat juga mengepul dan membumbung tinggi. Terdengar ledakan yang membuat warga di lokasi terkejut. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Belum diketahui juga jenis mobil dan pemiliknya. Dalam video, mobil yang terbakar itu berlokasi tidak jauh dari selang pengisian bahan bakar, atau dekat dengan bangunan galeri ATM.